Halo guys, balik lagi dengan Gonosta Banks. Hari ini terlihat ada telepon tidak dikenal. Angkat nggak nih? Coba kita tanya Rifki Esa ya. Rifki, angkat nggak nih ada telepon tidak dikenal nih? Angkat aja bang. Oke. Coba ya. Kemarin sih ada yang komentar bang, kalau ada telepon tidak dikenal angkat aja bang. Oke deh, coba ya angkat ya. Purchase request. I would like to buy the Sprinter. 24.000? Serius? 24.000 guys. Sprinter harga berapa? Kalau barunya 16.500. Dia mau beli 24.000, untung dong. Untung dong. Coba ya. Bener gak nih? Bus yang mana bang? Oh bisa nih, show bus. Yang ini busnya guys. Tapi gak penuh nih bang, bahan bakarnya. Gak apa-apa kali ya, coba ya. Apakah bener 24.000 guys? Asli nambah duit gua guys. Nambah jadi 129.000. Dan langsung jalan busnya. Gak tahu siapa yang nyopirin deh. GGWP. Dan pegawai kita mulai pada berdatangan. Siapa aja kamu absen? Oke, Desta Prasetya hadir. Kasta ini driver ya baru ya. Kasta bar hadir. Siapa lagi tuh? Ini? AstraZeneca hadir. Ini Kasta udah. Sebelahnya siapa? Afik hadir juga. Oke, good. Jadi kita lanjutin guys. Hari ini kita masuk ke hari 12 di bus Nosta. Bus Nosta enggak tuh? Nosta bus. Perusahaan Nosta bus guys. By the way, thank you yang sudah subscribe, like, share, join membership, memperpanjang membershipnya. Thank you juga yang sudah meramaikan kolom komentar. Sebentar. Sebelum baca komentar, gua assign shift dulu nih. Mona Sleepy. Kalau dari ekspektasi jumlah penumpang, estimasinya evaluasi data dari tour yang ada, kurang lebih 17 sampai 48. 48 Sprinter deh. Untuk Mona Sleepy, Gambir Kuitang 11 sampai 29. Nah, ini bisa nih yang kecilan ya, Master. Terus Pecenongan Sawah Besar 11 sampai 21 bisa juga, Master. Nah, ini yang penting nih. Kita lagi ngejalanin misi juga nih, rail replacement sampai nanti hari Selasa. Sekarang udah Friday ya, hari Jumat. Assign up to 53. Waduh. Bentar, berarti kita kekurangan bus di sini ya. Oke, baca komentar dulu ya. Ada dari Adri Muhammad. Beli bus second bang, biar tahu cara benerin bus rusak. Kalau bisa, tiap rute siapin bis cadangan dan sopir cadangan bang. Bisnya beli second aja dulu. Nah, ini nih, ngasih saran beli second guys. Terus, ada dari Hasan. Beli bus bekas kapasitas banyak. Tawar semurah mungkin, beli spare part agar mekanik ada kerjaan. Biar ada kerjaan ya mekaniknya ya. Mekanik kita siapa namanya? Rifki Esa ya, biar Rifki Esa punya pekerjaan ya, GGWP. Zaki cuy, Bang Nosta. Enggak sih, cuma mau komen. Oke Zaki cuy ya, terima kasih sudah komentar ya. Terus ada dari Gembul nih, sarannya cukup banyak. Dia ngasih Armada, katanya Armada ya, beli second. Beli second juga nih. Mesinnya masih bagus, jangan yang mesinnya warna oranye atau merah. Perbaikan pun terjangkau. Kenapa nggak coba pinjem loan aja bang? Waduh, serius nih, pinjem ke bank guys. Duit kita sih untungnya sekarang 129.000 guys. Setelah kemarin ya, kalian tahu ya, kita dapat duit dadakan ya dari rating kocak guys, asli. Kalau ada yang telepon mengatasnamakan unknown, terima aja bang. Itu orang mau charter bus abang. Nah, tadi bukan charter guys, tadi mau beli bus, tapi udah kita jual. Ternyata bener, nggak tipu-tipu ya unknown call itu. Kalau bisa, per rute sediakan 2 armada dan 2 drivernya bang. Wah, per rute 2 armada, 2 bus. Kita cek dulu. Jadi, kita saat ini memiliki 1, 2, 3 bus yang on route, rute kita sendiri. Tapi, kita juga ada misi event, yaitu rail replacement service. Rail replacement service ini sampai hari, sampai Tuesday guys. Sampai Tuesday ya, sampai hari Selasa. Sekarang kita masih Friday, 1, 2, 3, 4, 5 hari lagi. Beli bus bekas nih, coba ya. Inbox ada dari AstraZeneca. Hello bos, unfortunately I had to realize that the current salary is not enough for me to live. Of course I know that the company has also limit. Yeah, but I would be very grateful if we could find a solution. Otherwise, in the long run, I would unfortunately have to look for a new job, which I would feel would be a great pity. Skillnya sih udah expert nih, si AstraZeneca.
Coba kita naikin 50 sen ya, jadi 12,5. Gimana? Bagaimana? If an employee disaster, they will quit. Okay, if the stress, yep. Increase the salary and place more decoration on the premise to increase satisfaction. Coba kalau kita turunin, oh dia ngikut ya. 13 deh, $13. Kalau dia mau hijau itu sekitar $15 ya. Skillnya udah expert sih. Skillnya udah expert. $13 deh ya, naik $1 ya. AstraZeneca ya. Semoga masih betah ya. Per jam $13 guys. Lumayan loh per jam $13 guys. Bukan lumayan, gede guys kalau di kita di Indonesia. Lumayan gede bang, lumayan. Tadi pengen ngapain? Beli bus. Kita kekurangan armada, asli. Banyak yang nyaranin untuk membeli bus bekas, tapi jangan yang oranye. Nah, di sini ada untuk membeli used bus, bus bekas. Broken bus. Jangan yang broken nih, kayak paling parah kalau broken ya. Minibus. Kita beli yang capacity berapa ya? Kayaknya beli Sprinter deh. Sprinter atau Cheeto gitu. Wow. Nih, ini cakep nih kayaknya nih. Cheeto yang ini masih hijau, technical condition, harga 13.200. Kalau barunya Cheeto itu 20.000, guys. Ini lebih asik nih. Mana tadi Cheeto tuh? Nah, ini nih. Ini mantep nih. Bisa ditawar nggak? Engine, indikator, light, wiper, router, air conditioner, nggak ada. Oil kuning. Oke. Ini masih hijau semua, tapi Sprinter ya. Kita pengen Cheeto, guys. Wah, ini brake pads-nya merah. Wah, Cheeto yang tadi udah bener nih. Nih, oil sama cleanliness. Cleanliness mah tinggal dibersihin ya. Oil gimana ntar? Kita lihat nanti deh. Ini bisa ditawar nggak coba? 13.000. 13.000 mau nggak? The seller has accept. Diterima, guys. 13.000. Langsung datang. Beli bus bekas ya. Cheeto. Oh bentar, parkirannya ditambahin dulu ya. Gue baru punya satu doang, parkiran Cheeto. Saatnya Cheeto. Sprinter, master. Oh kurang satu ya bener. Tambahin lagi. Small ya masuknya. Di sini aja. Kamu dapat parking space-nya di situ. Ini harus bahan bakarnya Revwell $243, oke. Isi ulang, lalu clean liners outside dibersihin karena terlihat sudah kotor guys. Oh ada tulisannya tuh, refueling drive wash. Oke. Untuk persiapan nih, gantian sama si siapa namanya, Cheeto yang lagi jalan. Refueling guys, di sini tuh isi bahan bakarnya tuh. Oh tuh, dari merah, jalan dia, ke oranye, sampai hijau, sampai full bang ya. Ini masih berantakan layoutnya. Gue masih fokus mempelajari gameplay, mekanik gameplaynya. Seru juga ini game asli. Menarik. Itu sudah, tinggal dicuci. Berarti yang tinggal di kantor mekanik ya, mekanik. Researcher sama cleaner. Kita sih butuh lagi nih driver ya. Driver hire employee. Bus driver. Cari yang friendliness-nya bagus. Kemarin gue lihat komentar kalian ya. Tapi ini friendliness bagus, skillnya merah. Ini friendliness full, skillnya merah. Ini friendliness-nya merah, tapi skillnya lumayan. Nah ini pertengahan nih. Pertengahan yang ini nih. Gimana enaknya Nos? Apa yang ini coba nih? Bisa di... Aduh langsung gue hire, belum gue tawar, kocak salarinya. Yaudah biarin dah. Kocak. Langsung datang orangnya ya. Ini Aditya. Service employee. Bus driver. Nah ini yang baru nih, Bin John. Nanti gue lihat lagi ya siapa yang mau jadi bus driver tuh. Bin John baru masuk, nanti gue ganti namanya ya. Kalau ada CV-CV yang ada di meja gue nih datang, siapa nih?
Kita lihat dulu ke lapangan bagaimana kabarnya. Wow, Gambir Kuitang di hari ke-11 kemarin menurun ke 361. Monas Lipi menurun ke 520. Pecenongan Sawbesar menurun ke 379. Itu number passenger. Kalau dari revenue, Gambir Kuitang agak menurun ke 200. Monas Lipi menurun ke 400. Pecenongan Sawbesar menurun ke 300. Semoga naik lagi. Soalnya kemarin sempat di deactivate, guys. Sempat di deactivate kemarin. Wah, ini merah lagi. Masih pagi. Kasih additional sih ini harusnya ya. Kasih additional, guys. Yang rail replacement ini nih rutenya. Insert additional bus. Kamu bertugas. Jalan, Bang. Bang Binjon. Ini rail replacement ini GGWP ini. Complaining about cancel tour itu yang kemarin ke cancel. Maaf ya. Maaf. Sebenarnya tangan gue udah mulai gatel nih, pengen ngotak-ngatik desainnya lagi. Nanti aja deh. Kita benerin keuangannya dulu. Oh, naikin ini aja dulu nih. Apa sih namanya? Buat naikin apa, satisfaction kah? Kayak taruh tempat sampah di situ. Terus kita kasih lagi chair-nya. Information monitor $500. Nanti dulu, ada akuarium $400, lumayan ini. Window boleh sih, window, Bang. Window harga berapa ya, window? Window lumayan, $150, wey. 2 juta, guys. Ntar aja dah. Gue masih dakdikdu kayak kemarin nanti. Kasihkan bikin-bikin, duit kita berkurang-kurang, ya kan? Complaining about cancel tour. Iya, Bang, maaf. Cancel tour. Wah, ini kurang tempat duduk nih di sini nih. Kita harus kasih tempat duduk, guys. Di break room ya berarti ya. Ini, Bang, duduk, Bang, sini, Bang. Duduk, silakan duduk. Nah, udah. Duduk, Bang, duduk. Masih berantakan kantor kita nih. Yang ini makan lagi nih, siapa nih? Fikariadi. Makannya dilihat ya. Jangan kebanyakan, guys. Complaining. Obtaining information. Complaining about ticket price. Ticket price. Cito kita udah jalan, guys. Cito. Out of service, udah pulang lagi. Sekarang sih udah nggak merah ya. Udah putih itu. Karena udah jam 9. Tadi ramenya itu pagi. Sekarang masih pagi, cuma nggak terlalu rame. Oke, nanti kita lihat shift keduanya. Usage yesterday. Internet kontrak. $10 per hari. $28 per hari. $80 per hari. Ada limitnya, guys. 2 GB per day. Ini paling murah makanya. Cuma dikasih limit 2 GB. Si budget wireless. Bus bekas. Bentar, ini udah balik tapi dia langsung kotor lagi. Cuci, Bang. Tolong dicuci, Bang, ya. Warnanya masih warna bawaan dari bus bekasnya ya. Nanti kita ganti warnanya. Katanya juga busnya bisa diotak-atik ya. Bang, kasih logo NB. Boleh, guys. Berarti bisa ya. Nanti kita otak-atik. Tapi bukan hari ini, guys. Kita masih fokus mencari uang-uang ya. Ini nggak ada event-event kocak lagi apa nih? Tadi ada unknown call. Pas kita angkat, dia pengen beli busnya. Udah kita jual juga. Bentar, ini kok nggak bisa di-pin ya? Nggak bisa diklik. Ini kenapa? Ada what happened? What happened ini, guys? Kenapa nggak bisa? Gue pengen ganti warnanya jadi hijau. Nggak bisa diklik ini. What happened? Oke. Okay. Assign shift. Monas Sleepy. Kita punya berapa ya? Bus dah. Minibus kita punya 5. Sedangkan rute 4.
kurang dong, Nosta. Beli bus bekas lagi ya. Kayaknya asik nih guys, bus bekas. Asik gak tuh? Tapi gak ada yang hijau sekarang. Paling oren. Tapi kayaknya gak master juga deh. Sprinter paling. Brakepadnya merah lagi. V-beltnya merah di yang ini. Sprinter nih harganya ya segituan tuh, 10.000, 11.000. Kalau baru sprinter itu 16.000 ya. Tapi kondisinya bagus semua guys kalau baru. Beda $5.000 loh. Lumayan bedanya. Kira-kira yang mana yang beli ya? Oh, di sini light-nya tuh ada gambar apanya namanya nih? Kok gue lupa namanya. Gambar tang gak tuh. Oh, ini aman. Cuma tires-nya sama oil-nya merah. Master sih paling. Master sprinter. Kayaknya kalau master nggak nampung. Asli. Sprinter, guys. 10.000. Bisa ditawarin nggak ya? Coba kita tawar ya. 9.000 mau nggak, Bang? Soalnya tuh V-beltnya merah, Bang. The seller has accept. Diterima nggak tuh? Diterima ternyata. Oke. Lihat. Berasap, Bang. Iya, Bang. Bus baru sih. Bus baru, Bang. Cuma ini berasap, Bang. Foto dulu buat kenang-kenangan ya. Berasap nggak tuh? Technical condition, repair. Engine, V-belt. There are not enough replacement part available. You can order them in the replacement part store. Replacement part store di sebelah mana? Ini ya? Ah, weh, seru nih. Baru nih. V-belt. Kita butuh V-belt. Brake pad. Sama V-belt nih, dua nih. Sama oli juga kali ya? Oke. Apa tadi namanya? Brake pad. Wah, mahal cok. Enggak deh, $40. Gue kira 40.000. Oil canister, V-belt. Total 170. Delivery pukul 9 besok nih datang ya. Kalau delivery immediately langsung datang kali nih. Buset, 589 coy. Enggak, Bang. Gue nunggu besok aja deh. Nunggu besok mendingan, Bang. Ini aman ya? Aman nih. Kalau mau di repair paling nanti oil nih kalau ini nih. Ini engine indicator light wipernya aman. Ini aman semua, engine sampai wiper, wipernya. Ini yang paling parah nih V-belt sama oil nih. Brake pad ya oil, tapi kita beli aja tadi. Besok datang ya. Besok guys datangnya guys. Terus ini kita assign dulu ya. Pecenongan gambir kuitang. Oh, nunggu datang dulu lah. Datang langsung jalan lagi. Ada 54 detik lagi. Langsung di clean aja yang baru datang. Itu di clean. Ini apa? Oh, ini bisa langsung jalan. Mona Sleepy, kamu jalan. Masih ada 40-30 detik. Ini apa? Nggak ada apa-apa. Nggak kotor juga, bisa langsung jalan lagi. Pecenongan sawah besar. Ini udah bersih. Oke, tinggal ini nih, rail replacement gantian. Kita bakal Cito. Jalanin Citonya. Langsung pada berangkat lagi guys. Ini nunggu. Kurang dong. Harus beli satu lagi dong. Atau bahkan dua lagi. Sprinter ya. New Ramses sebenarnya minibus yang paling banyak nih kapasitinya. Apa beli New Ramses satu ya? 19.000 guys. Kalau beli barunya itu 30.000-an. New Ramses kali ya. Kita lihat ya. Ah, ini brake pad sama V-belt aja nih. Tapi light sama wiper juga butuh diganti. Butuh diperbaiki. Wah, seru nih guys. Asli. Kalau dilihat dari kondisi sih ini cuma ganti indikator light ya. Kalau ini light wiper. Ini brake pad oil. V-belt oil. Harusnya sih bisa di
Wah, ini dicobaan ya, Ramses ya. Apa Cito dulu ya? Ramses deh. Brake pad. Brake pad. Indikator light. Wiper, light, brake pad, V-belt. Ini oil. Wah. Bingung nih, ini 11-12 nih. Pilih mau brake pad V-belt atau brake pad oil. Tapi ini aja deh, gue tawar coba ya. 19.300, coba kita ketawar ke 18.000, mau gak ya? Wih, mau guys, 18.000 guys. Mau. Kita punya berapa ya berarti? Minibus punya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang satu lagi. Untuk parkirannya. Mau coy. Asli. Yoi, gue inget Metro Mini gak tuh? Warnanya oranye. Beli brake pad, indikator light. Brake pad, indikator light. Light, indikator, brake pad. Beli satu aja bang. Delivery jam 9, iya. Jam 9 apa 9 jam itu maksudnya. Ini tentu aja harus di clean liners. Dicuci dulu. Dibersihkan dalamnya. Oke. Nice. Aduh, udah 89.000 guys. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ini tambah lagi gak sih? Buat di... Mana ya namanya? Apa sih itu? Warehouse. Package self-nya kita tambahin aja dulu di sebelahnya nih. Oke. Wah, ini udah datang. Tapi langsung clean liners inside. Kita bersihin dalemannya. Ayo bang. Tolong dibersihkan bang. Ini yang bus-bus bekasnya masih pada berasap guys. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar yang Gang Sentiong nih ya? Gang Sentiong, Keramat, Cikini nih. Gue kisi terus nih full. Good game. Good game, good game. Sekarang masih ada hari Jumat. Masih ada Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 4 hari lagi sampai apa event yang railway replacement ini selesai. Kita tunggu. Gue pengen lihat nih ngebenerinnya gimana nih. Kalau suku cadangnya udah pernah datang. Kita punya dua yang baru. New Ramses nih paling gede kapasitasnya sampai 55 penumpang satu busnya. Tapi masuk kategorinya minibus dia ya. Coba kita lihat lagi di research ada apa lagi. Solo bus. Solo bus. Solo bus. Solo bus itu kategorinya di atasnya minibus ya. Di atasnya minibus. Broken bus nggak tuh. Solo bus coba ya. Solo bus research. Biar kebuka kan maksudnya ya. 5.000 oke. Okay. Let's go. Oke, duit gue 84.000 guys. Santai dulu kali ya. Oke, gue kayaknya harus mikirin nih. Jangan banyak gaya. Maksudnya jangan banyak gaya buat ngeluarin duit. Seenggaknya gue mikir gue gak punya duit. Perusahaan kita gak punya duit. Kalau duit kita udah di bawah 30.000 kali ya. Kalau di atas 30.000 masih aman. Atau 50.000 mungkin. 30.000 deh. Kalau udah mendekati 30.000 gue harus hati-hati banget. Keuangan. Untuk saat ini. Sebelumnya kan 10.000. Sekarang gue naikin. Karena banyaknya bus yang kita punya. Terus belum nanti ada event-event kayak kemarin. Ada yang kena tilang. Itu bayar berapa itu kemarin? Lupa gue. 1.000, 2.000. 1.000 ya? Lupa gue. Lumayan tuh kalau ada yang kena tilang dan segala macam ya kan. Friday. Ayo buru-buru. Buru-buru gak tuh. Oke, carry 7.700 passenger. Sudah checklist. Dapat 8.800. Good. Sekarang 93.000. Internet belum ada, kocak. Internet belum ada guys. Bagaimana ini guys? Udah agak gatel nih pengen ngotak-ngatik desainnya. Sabar-sabar, ngumpulin duit dulu. Kira-kira kita punya duit berapa guys ya?
biar enak buat ngotak-ngatik desainnya nih, ke tangan gue udah mulai gatel sebenarnya. Pengen ngubah-ngubah. Tapi kalian tahu sendiri, kemarin aja pas bikin aja lumayan itu buat ngotak-ngatik sama bikin-bikin roomnya ya, ngeluarin duitnya. Sabar no sabar, sabar sabar. Suku cadang. Besok kali datang jam 9 tadi ya. Sabar guys. Sekarang kita udah masuk malam Sabtu nih. Udah pada pulang harusnya. Nah ini dia, udah pada pulang. Seperti biasa, setelah tugas harian hari ini, armada kita bakal kita cek satu-satu. Contoh ini kotor, kotor di dalam dan kotor di luar. Yang ini hijau-hijau-hijau aman, yang ini kotor di dalam karena warna hijau, hahaha. Yang ini masih nunggu spare partnya. Yang ini masih aman, walaupun cleanliness outside-nya agak sedikit. Nanti dulu, sabar, masih hijau, santai dulu kali ya, masih hijau guys. Oke. Nah itu lagi dicuci. Good. Asik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita udah punya 6 nih armada nih. Udah berarti ya? Apa ada yang belum balik? Masih belum balik ini. Masih replacement railway ya eventnya. Sampai jam berapa itu? Next 25.2. Sampai jam berapa ini? Masih bertugas kah? There are currently no bus. Oh, udah balik. Kita lihat dulu ini. Clean Linus Inside. Makasih bang. Bang siapa ini? Bang Desta, makasih ya untuk bertugas hari ini ya. Kerja bagus. Kita clean Linus Inside. Oke, nice. Tuh, agak 7. Enggaknya berarti punya 8 ya. Apa 7 dulu guys? Kayaknya 7 dulu masih aman-aman aja dah. Harusnya 8 sih, karena kita punya... enggak dong, 3 rute kan kita. 3 rute on punya sendiri. Satunya lagi misi, event. Udah nih, nggak ada yang masalah. Hijau. Ini technical condition, lagi nunggu spare partnya. Kita time jam aja. Kita masuk ke hari Sabtu. Hari ke-13 di dalam gamenya. Oke, bertugas Mona Sleepy. Mona Sleepy pakai master aja. Gambir Kuitang juga pakai master aja. Pecenongan Sawah Besar bisa pakai sprinter. Rail replacement tentu aja harus pakai Cito. Cito yang mana ya? Ini deh. Good. Ini belum datang nih. Jam 9 tadi ya. Sabar no sabar. Sekarang masih jam 4 tuh, setengah 5 pagi. Oke, abang-abang hati-hati di jalan ya. Selamat bertugas. Saya sebagai manajer mendoakan kalian. Ada telepon baru berangkat dari Rifki Esa. Oh, mekanik ini Rifki Esa ya. Gue belum ingat guys nama-nama staff-staffnya. I'm mechanic and I really want to improve my skill. Can I take part in a course? This cost, okay, $2,000. And I will be back. Dan aku akan kembali dalam 12 jam kata dia. Berarti selama 12 jam kita nggak punya teknisi gitu, nggak punya mekanik. Sekarang jam berapa? Jam 5. 12 jam, jam 5 sore dia balik ya. Bentar, mekanik ada nggak? Mekanik kita punya 2 guys. Ada Zen dan Rifki Esa. Jadi Rifki Esa ingin belajar mekanik. Kita yes aja ya. Kita yes aja nih. Oke, selamat bertugas. Selamat bertugas nggak tuh? Selamat menempuh pendidikan mekanik gaming ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat di Nostabus. Gitonya berangkat. Nice. Good. Ini kok pen nggak bisa diwarnain guys ya? Apa nanti pas malam aja? Tadi pas malam nggak gua coba pennya warnainnya. Oke, sekarang Saturday. Hari Sabtu. Untuk rail replacement masih ada 2 hari ke depan. Senin dan Selasa. Minggu dan Senin. Iya kan bener? Oh, Wednesday selesainya. Tuesday, Selasa. New bus unlock. Lion City. Wow.
92 passenger guys. Lion City. Harganya mantep kali bang, harganya bang, bang. Mantep kali harganya, mantep, mantep. Ada yang bekas. Ada yang bekas juga, tapi harganya mantep kali itu ya, Lion City ya. Guys, by the way, apakah sudah saatnya kita menjual bus si printer ini guys? Si printer lagi, si master ini. Soalnya kan master kan kapasitinya kan paling kecil deh. Cuma 19 passenger. Apakah sudah saatnya dijual masternya? Gimana menurut kalian? Bisa komentar di bawah ya. Ada pesan dari AstraZeneca. Hello, I'm sorry but I have to tell you honestly that it's getting too much for me. All the overtime is wearing me out. Expert satisfaction-nya nggak merah sih, masih di orange, masih di kuning. Stresnya lumayan tinggi. Wow, wow. Jadi gimana? It's getting too much for me. All the overtime is wearing me out. Aduh. Dinaikin apa gimana nih AstraZeneca nih? Tadi udah naikin $1 ya? Kalau kita lihat bus driver yang lain, gajinya berapa sih? Ini 11. Dengan expert skillnya Afik. Afik expert, Alfian advance, AstraZeneca expert. Ini masih novice karena baru. Ini expert, Desta. Apa mau se-Desta aja nih? AstraZeneca kita naikin ya. Coba ya. Oke, masih aman. Semoga betah. Semoga betah. Sekarang jam 7. Tadi jam 9 katanya datangnya ya. Technical condition ya, masih 0 nih. Belum datang bang, spare partnya bang. Kita lihat dulu kabar-kabar. Kabar-kabar 2000, 4000, 3000. Gambir Kuitang kemarin. Wow, nice, 700. Passenger Monas Lipu 1000. Kemarin 700, good. Kalau dari revenue tentu aja lebih tinggi dari kemarinnya ya. Tuh kan dari 200 ke 700, good. Monas Lipi dari 400 ke 800, good. Pecenongan dari 300 ke 600, hampir naik 50% rata-rata. Nah, ini masih jam pagi nih. Jam pagi nih full terus nih. Hijau. Wah, kuning guys. Kita butuh tambahan nih. Butuh tambahan insert additional yang jalan yang ini, Cito. Let's go. Bus drivernya Afik. Afik, GGWP Afik. Bertugas Afik. Oke, setengah jam lagi nih. Spare partnya datang. Complaining too high passenger volume in the bus. Oh, kayaknya yang master kita jual aja kali guys ya. Gimana guys? Master 19 passenger kapasitasnya soalnya. Asli. Channing Sai, Rinunu, Haruka Farhan, Nella Jankowski. Wih. Ada campuran-campuran namanya ya. Wah, datang tuh. Spare partnya nih ya. Wih, mantap. Yo, Ibang jangan sedih, Bang. Asli, Abang ini ya, Abang Fikar Yadi, jangan sedih, Bang. Harus tetap tersenyum, Bang. Udah. Coba kita tes technical condition. Dari yang ini dulu nih, New Ramses. Yang ini dulu deh. Soalnya dia duluan yang datang. V belt. Kok nol di sini? V beltnya. Oh, ini masih diangkat-angkatin ya. Masih diangkat-angkatin, guys. Oke. Wih. Nice. Udah ada belum? Oh, udah ada nih, V belt. Start repair. The next free mechanic will repair the bus. Oke. Mekanik yang luang selanjutnya akan membenarkan merepair bus. Mana nih mekanik kita? Rifki Esa on training. Aduh. Ill until Saturday. Ill, guys. Ill, sakit. Gue gak punya mekanik hari ini. Nanti Rifki Esa datang jam 4 sore. Yaudah lah, sabar aja. Kita nunggu Rifki Esa ya.
Ini udah kembali. Refuel dulu deh. Isi bahan bakar fullin. Mekanik kita yang satu sakit, yang satu lagi menempuh pendidikan ya. GGWP mekanik kita ya. Buying weekly ticket ya bang. Beli bang tiketnya yang banyak bang. Kalau bisa per rute sediakan 2 armada dan 2 drivernya bang, biar bisa nge-backup jadwal, biar nggak telat jadwalnya. Takutnya si driver satunya pengen ambil libur. Nah, kalau hari ini yang agak berkekurangan kita mekanik nih. Agak kekurangan nih. Yang satu lagi training, yang satu lagi sakit. Sampai Saturday lagi sakitnya. Sekarang aja Saturday. Iya ya, sekarang Saturday kocak. Ini Saturday. Il until Saturday. Seminggu maksudnya apa gimana nih? Kita nunggu yang lagi training tapi datangnya sore pulangnya. Masih aman deh, masih aman. Oke. Rail replacement hijau di sini, Kramat, Sentiong putih, Cikini hijau. 30 orang, 1 orang ya, masih aman. Nih paling tinggi ini kapasitas nih di minibus. Oke, kita shift selanjutnya. Yang pertama itu belum. Nunggu busnya datang dulu. Busnya datang, kita lihat kurangnya apa. Di sini ada waktunya tuh, masih ada 4 menit lagi. Sabar. Good game. Ya, itu lagi dibersihin si Cito. Dibersihin isi bahan bakar. Clean liners outside. Nanti aja kalau udah kuning. Sabar menunggu. Sabar menunggu bus selanjutnya yang lagi bertugas datang guys. Ini gue masih penasaran sih. Semoga yang railway replacement event ini kita mendapatkan uangnya ya. Soalnya cukup besar kalau berhasil tuh. Kerjaan selama 5-6 hari ini. Kalau berhasil dikasih 40 ribu guys. Asli. Nah ini udah pulang. Kurang apa? Ini aman. Bisa langsung assign lagi. Kamu berangkat. Ini kurang apa? Clean liners inside. Tolong dibersihin dalamnya. Ini kurang apa? Well, oke. Okay. Isi bahan bakar. Masih ada 20 detik. 15 detik. 10, 9, 8. Oke. Okay. Gambir kuitang dulu. Assign. Rail replacement, pecenongan sawah besar, delay. Ini baru diisi bahan bakar, langsung berangkat lagi bang. Nah ini rail replacement, langsung kita berangkatin si Cito. Oke aman. Udah jam 1. Mekaniknya tadi datangnya jam berapa? Yang lagi training jam 4 lewat 3 ya, sore. 16 lewat 3 guys. Teret. Ada misi di sini, complete to repairs and maintenance. Oke, bang. Dapat 1000 lumayan. Ini kita nunggu mekanik kita dulu nih. Si Abang Rifki Esa. Si Zen sakit sampai Saturday. Asli Zen. Seminggu kamu sakit Zen. Wah ini kondisinya mengkhawatirkan nih. Clean liners inside, clean liners outside. Refuel, oke. Nah, itu dibersihin dulu dalamnya. Sudah jam 3, sejam lagi. AstraZeneca, ada telepon, kenapa? Holiday request, I am a bus driver and desperately need a break. Can I please take the next 24 hour off? Aduh. Kita bus driver ada 6 bus driver, guys. Kalau satu orang holiday sisa 5. Oke deh, Astra, holiday sana ya. Jernihkan kekuatan enggak tuh? Pulihkan kekuatan. Dari kekuatan yang terlihat dan yang tidak terlihat ya, semoga pulih ya. Oke, sebentar lagi. Pulang nih mekanik kita yang habis training. Oke, udah jam 16. 16.03 katanya. Udah sampai kah? Mekanik kita? Ghost to locker. Oh, ini dia.
Rifki Esa. Ini dia nih. Ke locker. Ini habis training guys, GGWP ya. Asik. Skillnya naik dong. Udah advance dong. Rifki Esa, GGWP. Tolong Rifki Esa nih, kita punya pekerjaan. Mau kemana dulu sih Rifki? Oh, clean liners ya? Dicuci dulu ini. Udah naik guys skillnya Rifki guys, GGWP. Isi bahan bakar juga. Oh, ada keramaian di sini. Oh, enggak kok, masih aman nih. Yang nunggu kenapa mukanya begitu ya? Ekspresinya. Oke. Okay. Technical condition, repair. Repair, Bang. The bus is already being repair. Udah. Serius udah. Loh, kok nggak berasa? Indikator, light, brake pad, start repair. The next free mechanic will repair the bus. Nah, ini di repair dulu nih. Yoi guys, look, look, look. Repairnya macam mana nih? Yoi. Terangkat ya. Weh. Weh, ada animasinya guys ke GWP. Weh, lagi dibenerin. Hati-hati Bang ya. Hati-hati Bang. Mukanya. Eh, ini kita foto dulu nih buat kenang-kenangan ya. Mukanya sangat bahagia dia. Mukanya bahagia kali nih. Staff kita yang satu ini mantap kali ya. Rifki Esa, semoga harimu menyenangkan ya setelah training. Langsung kembali ke base camp, langsung bekerja lagi ya. Passion guys, passion ya. Mantap. Nah nih kalau yang ini nih Ramses nanti gimana nih? Oh oke, okay. Ke toilet dulu, ke toilet. Kita ikutin hari ini ya si Rifki Esa nih. Oke, okay, toilet. Terus benerin dong Bang. Yoi dong. Yoi dong. Oke, okay. Oh di lift juga kayaknya nih. Di lifting juga nih, diangkat juga nih. Asli. Wih, diangkat juga guys. Yoi, mekanik satu-satunya yang tersedia di Nostabes. Yang satunya lagi sakit seminggu, GGWP. Gak tau kenapa ya. Kok lucu ya. Bukan masalah animasinya lucu guys. Ekspresi animasinya itu loh tuh. Tuh. Ekspresinya lucu tuh. Ekspresinya lucu. Asli. Foto lagi Bang ya. Set. Yoi. Selamat bekerja Bang. Berarti ya. Udah bener nih. Complete to repair and maintenance. Oke, dapat $1,000 lumayan buat beli es krim. Sprinter udah aman, bisa bertugas. Ini aman. Oke. Oh, udah sore ya. Harusnya oh, udah lewat keramaian ya. Sentiong keramat Cikini. Apa kita kasih additional? Merah sih ini. Insert additional bus aja, Cito. Alfian bus drivernya, let's go. 90.000 duit kita hari ini. Sekarang Saturday. Oke, sudah. Makasih Bang. GGWP Bang ya. Abang Rifki Esa, makasih Bang kerja kerasnya Bang. Langsung Bang. Makan dari kulkas ya, minum, makan semuanya Bang ya. Langsung ke break room, ngobrol-ngobrol. Capek kayaknya ya. Abis training pulang kerja GGWP.
teret 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 teret. Ini lagu gamenya lumayan enak-enak juga ya. Teret. Oke, kita lihat armada-armada kita yang akan pulang sebentar lagi. Ada apakah gerangan? Apakah ada yang kotor lagi? Technical condition. Wah, oil nih. Start repair oil, Bang. Olinya, Bang. Wah, kita harus nyiapin kali dari sekarang ya. Replacement. Iya nggak sih? Beli aja satu-satu semuanya. Wah, ini mahal, guys. Engine, mesin nih. 4.000, coy. Kita beli yang murah-murah dulu lah. Air conditioner 800, nanti dulu. Router 200, brake pad. Tire set 700, oil canister. Oil canister tuh yang buat pendingin itu bukan sih? Apa minyak pelumas biasa? V-belt. Kita buy dulu delivery jam 9, oke. Itu nyiapin kalau ada apa-apa, guys. Yoi, kamu kenapa? Cleanliness inside, oke. Kamu kenapa? Isi bahan bakar lagi. Kamu kenapa? Isi bahan bakar boleh. Ini masih hijau-hijau, masih aman. Ini juga isi bahan bakar. Ini isi bahan bakar aja. Sisanya hijau-hijau-hijau. Yoi. On holiday AstraZeneca sampai jam 2. Get something to eat ill until Saturday, Zain. Sakitnya sampai Saturday. Hari ini Saturday. Saturday minggu depan berarti masuk lagi ya. GGWP. Wah, ini rusak nih busnya nih ya. Rusak luar dalam kotornya. Sekalian refuel. Bahan bakarnya pokoknya fullin semua nih. Yang buat besok bertugas. Cleanliness. Nah, ini tinggal yang ini nih busnya nih. Oke, duit kita 90.100. Tentu aja nanti bakal ada potongan harian ya. Untuk kos hariannya juga nanti kepotong. Kita lihat aja nanti sisa berapanya. Oke, citonya lagi dibenerin. Dibenerin, dicuci. Nice. Lalu direfuel, isi bahan bakar. Kok ini pen nggak bisa, guys ya? Apa kalau udah dibeli, udah datang ke sini nggak bisa dipen lagi? Pertanyaan gue satu, guys. Menurut kalian, kan kalau dari rute kita nih, Gambir Kuitang, Monas, Lipi, Pecenongan, Sawah Besar, kalian lihat sendiri, kapasitasnya udah mulai naik tuh. Jadi gue kepikiran, apakah kita harus menjual master kita, base master, karena base master ini kapasitasnya paling dikit, cuma 19 orang. Beda sama sprinter 30 orang, lebih banyak kan dikit. Apakah sudah saatnya master ini kita jual atau gimana enakan? Kita saat ini sih punya base masternya ada 2 ya. Iya. Yeah. Master punya 2, sprinter punya 2, Cito punya 2. New Ramses yang kapasitas minibus paling tinggi 50 penumpang itu punya 1. Nah, master jual atau enggak, guys? Bisa komentar di bawah. Dan oke, okay, sepertinya cukup untuk hari ini. Sekarang duit kita 89.900. 899, sisa berapa? 88 ya, kepotong sekitar 1.000. Untuk kos hariannya. Sekarang Sunday, hari Minggu. Masih ada 2 hari lagi sampai selesai nanti si event railway replacement ya. Semoga aman-aman aja. Sekarang kita masuk hari ke-14. Oke, cukup dulu untuk misi kita 2 hari ini di dalam gamenya. Tadi ada bus baru, terus ada yang holiday, ada yang minta naik gaji, ada yang training, terus technical condition ada repairing juga dan lain-lain ya. Oh, ini kita kirim dulu. Monas Lipi, Gambir Kuitang, Pecenongan Sawah Besar, rail replacement. Oke. Pertanyaannya adalah tadi, apakah bus masternya kita punya 2 karena kapasitasnya sedikit cuma 19 orang, udah saatnya kita jual atau tidak? Bisa komentar di bawah. Dan ya, thank you for watching. Kita ketemu di next video Game City Bus Manager. Gua sebagai manager atau pemilik PO Bus Nostabus mengucapkan terima kasih
Untuk para staff yang telah bekerja keras, untuk kalian juga yang sudah meramaikan kolom komentar dan sudah nonton, semuanya thank you. Terima kasih juga buat masukan saran-saran yang GGWP-nya. Kita ketemu di next video. Jaga kesehatan kalian semua. Thank you pokoknya yang udah subscribe, like, share, join membership, dan GGWP. Udah mendingan nih guys sekarang guys. Duit juga udah agak aman lah, nggak tipis kayak kemarin. GGWP bang, asli. Selamat bertugas bang.